Pecinta jajanan tradisional pasti tahu dong kue putu yang dibuat dalam cetakan bambu kayak gini paling mantap disantap saat masih hangat nih. Kue tradisional ini ternyata mampu berinovasi lebih kekinian dengan rasa yang beraneka ragam. Gak cuma berisi gula merah aja. Sekarang kue putu juga ada rasa lain seperti coklat, durian, dan green tea fams. Meski kekinian, bahan utama tepung beras nggak ditinggalkan. Tepung beras kemudian dicampur dengan air yang sudah diberi pewarna makanan dan garam. Di Indonesia, kue putu sudah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram tahun 1800-an, fams. Katanya, kue sejenis yang dibuat dari tepung beras dan cetakan bambu ditemukan juga di Tiongkok, era dinasti Ming sekitar tahun 1200-an, fams. Kala itu, kue putu bukan berisi gula merah, tapi kacang hijau, fams.